Pasangan Dude Harlino dan Alisa Subandono mengumumkan jenis kelamin calon anak ketiga mereka. Ditegaskan oleh Dude Harlino, jenis kelamin calon anak ketiganya adalah perempuan. Anak ketiga insya Allah perempuan 99%, kata Dude Harlino ketika ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan belum lama ini. Kita cek USG alhamdulillah memang sama setelah beberapa kali cek, lanjut Alisa. Lebih lanjut, Alisa maupun Dude Harlino siap untuk menerima kehadiran anak ketiganya ini. Berbagai persiapan pun telah dilakukan keduanya, khususnya Alisa untuk terus menjaga kesehatan. Kita apapun jenisnya insya Allah siap, ungkap Dude. Sejauh ini mereka sudah menyiapkan nama untung calon buah hatinya, namun keduanya belum mau membeberkan ke publik. Nama sudah ada beberapa opsi, ada 5 atau 6 nama. Menjelang hari H baru kita putuskan, ucap Dude. Alisa kemudian menceritakan pengalaman dirinya jelang kelahiran yang dijadwalkan akan berlangsung pada akhir April tahun 2024. Beberapa kali cek ngumpetlah mukanya ditutupin, sempat kita kontrol ajak anak-anak. Pas diajak ngobrol sama abangnya bayinya di kandungan senyum, tandasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.